hiburan ke Qatar ya? Iya maksudnya? Iya, kan timnas. Sekarang siapa saja yang gak masuk? Kita Andi. Saya kayaknya anak saya gak masuk karena nanti ada timnas ya? Iya, baik. Pelajaran kali ini tentang keimanan dan suap iman. Tentang keimanan dan macam-macam iman. Definisi iman pada dasarnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di dalam tubuh. Jadi, pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan keyakinan bahwa Allah itu Tuhan mereka. Ya, jadi sejak lahir itu manusia dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Semua? Ya. Masih baptis. Jadi keimanan ini adalah kepercayaan seseorang atas kepada Tuhannya. Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf, ya Allah, ayat 172. Intinya adalah ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sudi atau tulang belakang anak cucu Adam kemudian mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka atau seraya beriman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka lalu menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami tengah terhadap ini. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i menjelaskan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mu'min mengatakan bahwa sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak disempurnakan salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi, keimanan adalah mencakup tiga hal: ucapan, suatu perbuatan, suatu niat. Jadi, maka jika ada salah satunya yang belum sempurna, maka keimanannya masih diragukan lagi, belum sempurna keimanannya. Kemudian definisi macam-macam iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomutud Dhuhriyah A'lam al-Humati Su'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Next moment. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau yang disebut dengan orang mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan cabang iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Di sini apakah teman-teman hafal rukun iman? Apa? Lupa. 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 Lupa.
silakan pemimpin bagaimana kita memimpin menjadi menurutkan depan 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 kalau mau kalau mau ya ayo next masa itu dan berikutnya dari nanti tentang suatu iman amalan-amalan yang merupakan ucapkan dari iman sebagaimana sabda Rasulullah terhadap Nabi Rasulullah dan diriwayatkan oleh Nabi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah terhadap Nabi Rasulullah bersabda iman itu ada tujuh tahapannya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan dan malu itu salah satu dari cabang iman. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi dia bersabda jika hari yang barang siapa ya memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya lebih dicintai dari selainnya mencintai sesuatu. Jadi bagaimana kita merasakan manisnya iman adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta-cintaan yang lainnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya yang jika dilempar ke dalam api neraka dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian macam-macam keagungan dimensi dari keimanan itu menyangkut tiga ranah yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi yaitu meyakini dengan hati, yang kedua iqrarun bil lisan yaitu diucapkan dengan lisan, yang ketiga amalun bil arkan yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggotanya yakini dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga mengamalkannya dengan perbuatan anggota badannya. Maksud dari meyakini dengan hati adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan meyakini bahwa rukun iman ada 6. Kemudian diucapkan dengan lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Maksudnya diucapkan dengan lisan ini adalah dengan membaca dua kalimat syahadat. Orientasi tentang pembahasan.
lanjut. Orientasi tentang pembahasan iman ini diberatkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah di dalam hatinya. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat dialihkan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, orang yang memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang sangat tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mengelompokkan cabang-cabang iman yang termasuk dalam kelompoknya akidah dan hati terdiri dari 30 hal yaitu. Ini saya sebutkan hanya 5 saja. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya kan ini ada. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Sebenarnya harus iman kepada Rasul ini, iman kepada kita. Jadi iman dari niat atau akidah terdiri dari 30 hal. Di sini saya sebutkan hanya 5 atau seharusnya 6 intinya. Berikutnya next. Yang berikutnya cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisannya agar bisa senantiasa digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, pada macam-macam iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah ikrarul lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baru. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, membaca belajar dan menuntut ilmu yang terdapat mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kitab. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Selanjutnya, cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan. Iman yang berkaitan dengan anggota badan adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar ucapnya pengakuan seorang yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya. Namun hatinya mengingkari apa yang dia katakan. Sampai. Ada mengucapkan iman dalam dimensi anggota badan atau perbuatan. Di sini saya sebutkan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, fungsi atau anggota termasuk di dalamnya sebagai badan, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, menetapkan sholat baik, sholat fardu, sholat sunnah maupun mengkotak sholat fardu. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnahnya, melaksanakan haji bagi yang mampu. Berikutnya, tanda-tanda orang yang beriman. Ada 2 tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama,
agama dengan nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka berhentilah hatinya dan hebat membaca ayat-ayat Al-Qur'an, maka ia akan bergerak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 13. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuhan selain Dia. Dan maka orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya. Kemudiannya menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud dari implementasi keimanan untuk pemeliharaan ekonomi, agar tidak terjadi kesenjangan antara bahagia dan kemampuan orang kaya dan orang yang membutuhkan. Yang pertama, memelihara amanah dan menempati janji seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menempati janji yang telah yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Kaum kafir adalah orang golongan yang menentang sementara yang hak
yang benar dan mendukung yang batil, mendukung kejelekan. Kaum kafir ini saling permohonan untuk memerangi kaum muslim. Yang keempat, timbul setan yang selalu masuk kuliahnya siapa? Ancaman dari budaya setan. Pasang. Bagi kaum muslim harus selalu kita waspadai setiap saatnya. Timbul daya setan menguasai diri seorang muslim dalam bentuk ketidakberdayaan kaum muslim untuk mengendalikan diri mereka. Nah, amarah mengendalikan nafsu, sifat takabur, pikir dalam bersedekah dan sifat-sifat buruk setan yang lainnya. Yang kelima, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap bumi. Nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap bumi. Muslim, jihad seorang mukmin untuk melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata. Melawan hawa nafsu ini bukanlah perkara yang mudah. Siapapun dengan secara pendidikan apapun, dengan secara sosial dan ekonomi apapun, usia berapapun, sangat mungkin dipasari oleh hawa nafsu dan tidak berhasil menangkan pertarungannya. Baik, yang terakhir adalah hikmah dari macam-macam hikmah. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah yang pertama, iman adalah untuk menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap Allah. Jadi orang makhluk tidak ketergantungan terhadap makhluk yang lainnya, hanya ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iman adalah menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Yang ketiga, iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Yang keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Yang kelima, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keuntungan. Sudah lah, langsung diakhiri. Baik, ini saja pembahasan dari saya. Apabila ada